Melaka United meraih mata pertama dalam saingan Liga Super Malaysia musim ini selepas mencatat keputusan seri satu sama menentang Penang FC di tempat lawan malam tadi. Melaka mencipta banyak peluang sepanjang perlawanan bermula dengan Sony Noda yang hampir meletakkan Melaka di depan, namun penjaga gol Penang, Hatu Anwar, lebih pantas memintas bola hantaran pendek Faizal Talib ke dalam kotak penalti pada minit ke-10. Penang FC di depan hasil jaringan Daniel Ashraf yang membawa bola sebelum merimbat masuk untuk pasukannya mendahului 1-0. Minit ke-33, rembatan Justin Baas dari dalam kotak penalti sedikit tersasar sebelum skuad Hang Tuah menyamakan kedudukan hasil gol sendiri. Kapten Penang FC, Latif Suhaimi, yang tertampan masuk bola ke gawang sendiri, bola sepakan penjuru Sony Noda 7 minit sebelum rehat separuh masa. Separuh masa kedua, Emmanuel Oti turut memiliki peluang, namun percubaannya dari luar kotak ditangkap kemas katul. Minit ke-50 sebelum bola sepakan percuma, Adriano nyaris mengelirukan katul namun sedikit melantung tinggi melepasi palang pada minit ke-54. Minit ke-66, rembatan deras kapten pasukan Hasbullah Abu Bakar tepat ke gawang sebelum ditepis keluar. Kemasukan Syukri Baharun berjaya membuat gerakan berbahaya sejurus kemasukannya dengan membuat hantaran lerit kepada Sony sebelum dapat dihadang pertahanan Penang pada minit ke-76. Ifidayo memiliki peluang gol kemenangan, namun percubaannya dari dalam kotak penalti dapat diselamatkan Katul ketika perlawanan memasuki masa tambahan. Keputusan seri membolehkan Melaka United membawa pulang satu mata daripada dua aksi pertama liga di tempat lawan. Jangan ketinggalan dengan info-info terbaru hanya di HD Bola. Yang belum mengikuti lagi, sila tekan simbol subscribe. Sertakan butang loceng notifikasi untuk dapatkan info baru di sini. Klik butang suka kalau anda berkenan video ini ya. Yang sudah menekan subscribe, rajin-rajinkan tangan anda untuk mengkomen di ruang komen. Bersertakan kongsikan video ini jika ada bermanfaatnya. Itu saja, terima kasih.